Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Nge-game Belajar. Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Ita di sini. Halo yang baru datang, selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe, share, dan tonton video-video yang lalu-lalu. Nah ini Bu Ita edisi syutingnya di hari libur ya. Jadi semuanya itu serba vibes-nya tuh liburan, ada nail art, ada apa dan lain sebagainya. Pokoknya yang tema-temanya liburan yang tidak bisa Bu Ita lakukan ketika hari dinas. Oke, petualangan kita hari ini akan berlanjut di dunia Stray, yang mana kemarin kita baru saja lepas ya dari cengkeraman Zerg. Cuman kayaknya kita belum benar-benar lepas deh, karena kita masih belum menemukan Baltazar, temannya Sidok dan Momo. Dan kita masih ada di tempat di mana sarangnya Zerg itu ada. Dan kabar buruknya, kita kehilangan laser kita, yaitu Deluxor, karena kemarin overheat parah dan si B12 nggak bisa memperbaiki itu, kayak nggak bisa apa ya, memunculkan sinar itu lagi. Bagaimana nasib kita hari ini? Yuk langsung saja, let's begin. Baiklah, sudah masuk. Jujur aku deg-degan ya, Rek. Maksudnya kan kemarin kita itu masih ada di sarangnya Zerg gitu loh. Teror apa lagi yang akan menunggu kita di depan, karena masih baru dikasih napas itu segini. Gitu ya. Oke, sudah. Baiklah, press circle to start. The Sewer ya, tempat yang sangat tidak family friendly. Kalian juga main Stray juga enggak? Komen deh bawa-bawa sampai mana petualangan kalian. Bu Ita pengin tahu. Oke. Tumben sekali loading-nya bentar. Biasanya lama ngono. Oke, baik. Kemarin oh iya, siapa itu? B12. Halo. B12. Halo, B12 bangun. Bangun aku. Jangan. Itu gelap dan aku tadi sendirian. Aku kembali ke jaringan. Emang kamu itu connect sama apa sih? Makasih kamu udah menyelamatkan aku. Dan kayaknya kekuatan yang kemarin kita pakai itu merusak aku. Dan laser kita. Kita mulai sekarang nggak punya perlindungan diri, kita cuma bisa lari. Baiklah, and oh ya, suara apa itu ya? Keluar apa? Oh, aku sih ada temen nih. Nah, kemarin di balik pintu ini adalah teror yang mengerikan ya kawan ya. Aduh, terus kita masuk sini kok di timer dong. Oke, ada bunyi air. Kok ada bunyi air bentar. Loh, ini dibuka mana? Ojo dong. Oh, ventilation system. Mau kirain pintu yang kemarin. Jangan dibuka lagi dong. And go. Oke. Kita mau kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Atau kanan? Atau kiri? Oh, ini. Ya Allah, aku tidak tahu ancaman apa lagi yang akan ku dapatkan. Semoga ketemu Baltazar sih. Another panggon yang mengerikan, karena aku gak suka. Oke, jangan lari dulu, Pooh. Kita menikmati suasana, Pooh. Di sewer yang bau ini.
Oke, buntu. Berarti kita. Loh, kok buntu juga? Oh, crouch, crouch. Kita harus crouch ya. Permisi. Ada orang. Baiklah. Halo. Apakah itu Baltazar? Oke, safe zone. Mantap. Aduh, akhirnya ketemu orang. Dari kemarin ketemu tengu terus. Hai. Mitch. Baladin ya. Musafir dari Selokan. Aku tidak pernah bertemu dengan kamu sebelumnya. Apa kamu yang menghubungi kami belakangan? Anak sinyal masuk gitu. Oh, Baltazar sudah bisa kamu temui. Oke, kita di kawasannya Baltazar ya. Oke, kita tidak salah jalan berarti. Baiklah, lurus aja katanya. And village. Baiklah. Menarik. Cukup asri dikala serangan tengu ya. Baltazar. Mesin ini scientist itu siapa aku ya belum tahu ya. Oke, next. Dan ini harapan terakhirnya, dia berjalan ke dalam mesin apa? Dia nggak sama dia sendirian. Kenapa ya dia kok sendirian? Di upload himself into the computer. Dia mengunggah dirinya ke sebuah komputer dan semuanya berubah. B12 ini kayak bentuk softwarenya si scientist gitu. Jadi kayak separuh nafasnya scientist itu di B12. Gitulah intinya. Tapi ada yang salah di sistemnya intinya, terus membuat dia terjebak. Hingga kamu tiba, yo nemuin dek rak atas. B12 dari kemarin kayak gini loh terusan. Itu aku adalah. Oh, dia mengingat wujud manusianya dia. Apakah aku dulunya adalah saintis? Iyalah, kan ingatannya ada dari kami. Aku orang. Sedih juga ya, kayak kamu bangun-bangun itu wujudnya udah bukan orang menurut. Bentar, aku butuh waktu sini. Iya, sedih aja kayak bangun ingetnya kayak gini ya. Tapi pas kamu melek, wujudmu udah kayak di dendam. Sad. Oke, kita dapet ingatan ketiga di internal core kita. Tapi ingatan yang kecil-kecil nggak banyak yang bisa kita dapetin. Tapi setelah pemandangan yang kemarin, melihat pepohonan seperti ini membuat mata adem ya. Baiklah, kita langsung naik aja kali ya. Kita temui Belty. Ada yang ngechat dong. Kita temui satu-satu deh. Permisi. Nggak mood, B12 nggak mood nge-translate. Apakah ini Balti? Yang mana nih yang Balti nih? Balti yang mana? Nggak bisa. Itu bukan Balti berarti. Itu salah satu dari mereka. Apakah yang pakai baju putih? Bukan. Nah, kalau B12 nggak mau ngomong, nasibku gimana? Kita exploring sendiri gitu kan. Ya apa sih? Cakar-cakar dulu kali ya, biar satisfying begitu.
Biasa. A few inches later. Biasa. Oke deh, stop. Kita ngasih watermark ya. Ya kita mumpung di sini explore dulu aja. Lo. Aku enggak expect lagi bakal tumpah. Ya ampun. Aku enggak expect lagi bakal tumpal. Baiklah. Kalau B12 enggak mood ngomong terus aku harus gimana? Kita coba explore ke belakang sih. Tempat ini ada siapa? Saja. Oh, masih ada orang. Oke. Kalau masih ada tangga naik lagi, kita naik kali ya. Nih, banyak orang ternyata. Gak expect aku. Apalagi yang aku lupakan. Waduh, aku gak tahu. Aku pasti harusnya punya orang tua, punya teman, dan apa yang terjadi pada mereka, kemana mereka, apakah mereka menghilang. Aku ingin membuka kota lagi, tapi apakah ada yang tersisa untuk kita selamatin. Saya datang cuma bisa ngeong aja, nggak tahu saya. Kita lanjut kali ya. Kasih ya mbak, B12 ya. Masih ada tangga naik, nggak bisa. Masih bisa tuh. Gak bisa naik, gak ada platformnya. Gak bisa lagi sih. Apa tuh? Oh, bisa lewat pipa. Oke, kita lewat pipa. Random ya tipe bangunannya tuh, lihat tuh guys, banyak sampah juga di sini. Apakah itu pembuangan mereka? Nah, ini mah tempat kita tadi ya. Oke, kita cari jalan dulu guys kayaknya. Oh, that's new. Apakah kita udah bisa ngomong sama orang? B12, kamu udah mood nggak untuk translate? Udah mood belum? Belum mood dong dia. Karena kita nggak bisa pakai tangga, kita manjat aja ya. Oke, kita bisa. Halo. Permisi. Kaget aku. Ini sih kayaknya si Bauti. Apa ini? Bauti? Dia lagi melakukan sesuatu namanya transcendental meditation. With a safe dan ugly ya, berarti at least. Ya, kita coba. Kamu tahu Momo dan Dong? Kamu kenal mereka. Jadi, already kamu udah apa ya, nggak kaget sama kita para outsiders. Aku rindu mereka. Kenangan mereka membuatku relax. Kita juga belum nemuin Clementine.
spontan yang lagi punya acara atau rencana besar ya. Kalau Baltazar kayaknya lagi meditasi aja kan. Yakin kamu gak mau ikut pulang? Baiklah, kita sepertinya harus melanjutkan perjalanan sendirian. Apakah kita turun? Bentar, keliling dulu. Oh, udah mood ketemu orang. Baik. Kita bisa tanya-tanya ke mereka nggak sih? Nggak bisa dong. Kayaknya kita turun sih. Oke deh, baiklah. Kita temukan Clementine di kota Midtown. Selalu ya, ketika ada getaran dia selalu tiba-tiba metong. Okay. Udah mood nih ketemu orang-orang nih, mood dong. Jangan ada Zerg yang masuk ke sini. Oke. Terus kita ke jalan yang tadi ya. The one and only way. Bentar, kok malah naik? Cari tangga turun dong. Polo. Ini ada ember, kita naik ember saja. Tunggu, gimana? Enggak dong, enggak naik ember dong. Ke jalan utama ya, maaf. Tadi kirain harus naik apa? Ember. Kamu nih, salah jalan enggak bilang-bilang. Sedikit lagi guys. Oke. Okay.
sebentar, aku pengen lihat kota ini dari jauh. Kok kita malah disuruh manjat ya? Manjat itu kan berarti lebih tinggi kan ya? Tapi di sana tuh nggak ada jalan. Bentar ya, aku pengen lihat. Oke. Tapi kok perintahnya manjat? Berarti kita harus naik paling atas. Ya udah deh, nanti kalau agak atasan kita ketemu lagi ya. A few moments later. Naik pipa. Naik terus sampai ke kota Midtown. Hai, permisi. Ini lucu sekali. Pengen ngajak main. Auntie Clementine. Dia nggak tahu ya tentang Auntie Clementine. Dan kayaknya kita memang disuruh. Apa kamu? Halo. Aku mendengar sesuatu ngono lho. Bentar. Aku berpikri. Ini udah tinggi sekali nih, halo. 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 Ini udah tinggi banget iki, guys. Pediding aku, lihat entar. Okay. Tricky sekali. Clementine. Kamu itu di mana sih, kawan? Tidak bisa. Apa masuk sini ya? Oh iya dong. Pakai flashlight lebih terang. Apa Midtown kena Zerg juga ya? Apa nih? Ini adalah stasiun. Aku lupa kalau kereta itu ada dan diciptakan. Intinya transportasi umum lah. Aku selalu berangkat kerja setelah pamitan sama keluarga. Okay. Aku ingat sekarang aku melakukan pekerjaan ini untuk mereka, tapi mereka kok ada sing gemlodak by the way, tapi mereka sekarang hilang. Dan itu sudah lama sekali. Mereka ingin melihat apa luar, daerah luar, tapi apakah itu penting sekarang? Soalnya mereka udah nggak ada di dalam. Apa yang terjadi ke semua orang? Oke.
kita masih harus menemukan kelemahan. The tenant workers come up to unpack and place large and coffins on the street, not free zone, and how do the tenant workers come up to unpack? Iya, kita bisa tanya ke orang sekitar dan okay. Ingatan kita bertambah satu di internal core. Kita lihat dalamannya kereta kayak. Nggak jauh beda sih. Sama yang ada di Indonesia. Oke, kayaknya kita akan ke atas. Di sana ada apa ya? Kita lihat dulu sih. Explore dikit lah. Hey, gravity. Ya ampun, nggak di Indonesia, nggak di sini. Oret-oret tembok adalah satu kebudayaan. Street art ya kalau orang bilang itu. Baiklah, kayaknya kita akan naik tangga. Semoga Clementine nggak jauh ya. Udah kebelet banget nih, ingin keluar dari kegilaan tempat ini. Aduh, maaf, kaget. Clementine, aku jadi inget Resident Evil yang itu deh. Apa namanya? Yang Jill Valentine sama siapa itu? Nemesis yang ketiga. RE3. Aduh. Oke, intinya tempat ini ditutup. Ada yang tinggal di sini. Permisi, kok ada selambu? Oh, remember. Ada ingatan. Did I have a letter? Gak ada. Aku ingat bahwa I remember nothing was quite like sesuatu kayak ketika nyium aroma itu loh, buku dibalik, buku baru yang dibalik itu. Menenangkan. Okay. Ada. Nah, ingatan kecil-kecil ini loh, aku bingung carinya tuh di mana. Kita mungkin bisa tanya kali ya. Apa sih? Let's talk. Kok nggak tahu? Nggak tahu nih guys, dia nggak tahu nih. Save sendiri tiba-tiba. Oke, di sekeliling udah nggak bisa nemu orang lagi, jadi kayaknya kita lurus ke sini. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jump scare tapi nggak jump scare. Aku udah bilang kamu gak bisa lari. Itu bahaya. Dan ngagetin. Bahaya dan ngagetin. You look so fluffy. This wanted. Wanted. Gak tahu juga. Kok wanted ya? Ini. Oh iya sih, dicap rebellion atau terrorize. Di sisi lain pejuang kebebasan, di sisi lain terorisme. Apa? Bentar, itu drone. Drone, another drone dari B12.
mungkin tanya peacemaker ya, karena kayak tanya pak-pak kelihatan rebellion ini enggak, pasti kita nanti di lo kamu kok nyari dia, kenapa kamu kenal, apa kamu juga ketangkep ya. Oke, fine, kita sampai di Midtown. Dan kabar buruknya Clementine adalah seorang rebellion ya, tak bilang rebellion aja, pembanggil, bahasa Jawanya itu pembanggil. Perlu tanya ya, nggak sih ke orang, coba dulu sih. Pak, permisi mau tanya. Oke, daily bisnisnya. Kita akan mencari Clementine sendirian. And it's okay. Wow. Jujur ya, Midtown itu terlihat lebih seger daripada Dead Town, Dead City ya. Iyalah, Midtown sampai Dead City. Secara nama aja udah jelas. Lebih segeran ini kayak masih ada kehidupan. Dead City masih sih, cuma tinggal clan-nya si Momo. Wah, kita harus muterin kota sih. Tapi gak apa-apa lah muterin kota daripada lari mulu dari temen. Bentar ya, kita jelajah-jelajah dulu. Siapa tahu sepanjang jalan kita ketemu sama Clementine. Tapi kira-kira di mana ya tuh anaknya? Kalau posternya udah kemana-kemana. Oke, musiknya berubah. Banyak kali ya? Side mission kayaknya. Bentar ya Simon, aku mau. Tapi bisa nggak? Side mission. Aku lagi. Gimana sekarang? Bentar sih. Kita nggak punya laser atau apa nih. Bentar, kita jelajah kota dulu lah. Mending lah daripada lari-lari kena zerg. Mending jelajah kota. Bukan, nggak bisa tanya juga. Kita harus gimana? Aku nggak expect itu akan terjadi. Kan, ntar. Apa kita turutin dulu side mission-nya ya?
Kita turutin dulu kali ya. Bentar. Clever cat. Clever cat. Siapa tahu mereka bisa bantu kita ke Clementine begitu. Salah siapa? Kucing. Dan yang terakhir. Oh, ada pintu yang bisa kita ketuk. Baik. Waduh, gulung gomeng. Sih, kita ada satu pintu yang bisa diketuk ternyata. Coba sih. Keluarlah, wahai penghuni apartemen. Aku lagi sibuk. Oh, gak jadi bukain. Baiklah. Kok bisa nih turun lewat sini? Ketinggian, bos. Gak bisa. Ya udah, lewat mana? Lewat tangga aja kali ya. Lah kok tangga naik? Bukan, tangga turun lah. Kita lari aja. Wih, latihan. Kalau nggak ada Zerg, lariku itu enak, sumpah. Lek ada Zerg itu loh, moro-moro. Entah bagaimana. Chop it, Simon. Cassette type, yeay, kita dapat item cassette type. Kita hanya dapat item ya ternyata, tidak menuntut kita ke Clementine. Tapi, it's good thing. Kita bisa membantu orang lain. Loh, karena Zerg iku lariku asik. Asoy gue boy, ngono. Loh, gak ngwene. Gak ngono. Tapi lihat sana Zerg, lain cerita wis. Loh, terarah bukan? Tanya kalian. On the back? Ya. Oke, bentar kayaknya kita harus aku lupa caranya summoning. Gimana caranya summoning? Nah, summoning, examine. Ini nih. Berarti simbol kotanya lantai 3 dan apa nih? Aku tidak mengerti. Bangunan nomor 3, lantai nomor 5 gitu kali ya. Sik, tanya lagi sih yang jelas. Sik, tanya lagi. Mumpung kita tahu cara bacanya nih. Tanya lagi ya camoknya. It's good then, yes. Oke, soal. Ya, ada alamatnya. Kita cari jalannya dulu. Lantai apartemen, terus nomor pintu, baiklah. Oke, thank you so much. Nggak ketemu kamu, nggak tahu aku bakalan. Oke, kita cari jalan dulu yang ada tulisannya NO strip. Oke. Lantai nomor 3, pintu nomor 5. Baiklah. Jalannya dulu kali ya.
nunjuk jalannya mana itu loh. Wow, aku tidak expect ya. Udah benar ya, aku tidak expect itu cepat untuk ditemukan. Baik, kita masuk jalan ini. Terus lantai nomor 3. Ini kali ya. Pak, permisi. Gak bisa ditanya itu baik. Oke, secara jalan kita udah benar nih. Bangunan dan menemukan pintu nomor 5. Kita lewat sini kali ya. Naik kemana begitu? Bentar. Pikir nih aku nih. Wow. Papan jalannya itu yang itu begitu. Itu kok rasanya bukan ya? Kita cek lagi sih. Bentar ya. Wait a second. Soalnya bukan kayaknya ya. Kita cari jalan lain aja. Bentuknya tuh kayak pi. Pi itu loh, yang apa? Satuan di lingkaran itu loh. Tuh, ini kan jalan yang tadi. Bentar ya, kita jelajah. Oke. Baiklah, kayaknya kita harus mencari jalan yang ada lambangnya pi. Dan oh, ini W dan O. Kita belum kesini kayaknya ya. Pak, misi. Cowok jahat banget. Wow, kita belum kesini sebelumnya. Tanya kali ya, tanya lagi deh. Oh,
Oke, tidak ada yang bisa membantu kita. Kita cari sendiri. Ada penjagaan drone. Kirain ngapain muter-muter lantai 3 ya dari tadi kek. Walah, ya udah deh, kita langsung ke lantai 3 pintu nomor 5. Ke lantai 2 dari tadi kek bujang. Mana tadi tangga naik? Tangga naik. Pintu nomor 5 ya. 3. Oh, 2. Berarti agak ke sana. 4, kurang dikit nih. Loh, kok enggak ada? Loh, kok enggak ada? Apa kelewatan? Udah enggak di sini. Masih di sini sih orangnya, cuman nggak buka pintu aja. Clementine, akhirnya kita menemukan Clementine ya. Clemmy. Aku adalah seseorang yang menjelajah dunia untuk mencarimu, Clementine. Kamu di luar ekspektasiku ya. Dengan sedikit skill tentunya. Okay. How can I follow? How can I help? Better follow you. Use the old sabre yang tadi. Dan aku punya kunci untuk memulainya. Backpack. Sudah kuduga akan seperti itu. Bomber jacket and gold chains. With the bomber jacket, kayak sing break dan mang deh. Oke deh. Oke. Baiklah kalau begitu, mungkin episode kali ini kita sampai di sini aja dan Bu Ita cukup tenang karena
tidak kejar-kejaran dulu, kita menjelajah kota, melihat hal yang baik, ketemu orang-orang yang baik juga. Dan misi kita selanjutnya adalah mencari baterai ya. Intinya pusat tenaga lah untuk menyalakan kereta itu agar kita bisa keluar ke outside. Baiklah, sampai jumpa dan see you next video and ciao ciao and ciao. Jangan lupa subscribe. Bye.